Belasan rumah warga di Dusun Sumberagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi menjadi korban luapan air hujan akibat intensitas curah hujan yang tinggi pada Selasa 23 April 2024. Ibtu Ahmad Rudi menjelaskan, pada Selasa 23 April 2024, hujan deras dengan intensitas cukup tinggi terjadi sejak pukul 13 WIB hingga pukul 20 WIB. Akibat hujan tersebut, debit air yang mengalir melalui saluran air tidak mampu menampung air hujan, sehingga air hujan meluap dan mengendangi rumah warga. Polsek Tegal Delimo pun mengambil langkah dengan mendata korban dan mencatat kerugian. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Porvimka Tegalsari dan pemerintah desa Karangdoro guna melaksanakan kerja bakti gotong royong untuk membantu membersihkan rumah warga yang terdampak luapan air hujan. Dari insiden tersebut, seluruh pemerintah desa wilayah Kecamatan Tegalsari diimbau untuk selalu siaga di titik rawan bencana banjir di wilayah masing-masing. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.